all one big battlefield. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Wah, akhirnya setelah 3 atau 4 bulan ya, Ben Diki skip konten, skip live streaming, benar-benar fokus kuliah, akhirnya Ben Diki bisa lanjut bikin konten lagi. Dan kebetulan kita ada skin Murat ini ya, kedatangan skin Murat yang baru. Jadi ini pasti langsung kita gaskan aja ya. Nih, skinnya yang ini. Ready to clear out some weeds. Keren ya. Ih, bentuk. Ini dari mana nih? Ini kayak samurai-samurai gitu ya. Oke, yes, pokoknya gitu ya. Ini kalau Murat itu aku auto gacha dan ini voucherku tinggal 110. Sebelum kita gacha, jangan lupa top up-nya di triple.id loh, malah promosi loh. Jadi cepet banget teman-teman kalau kalian top up di sana itu, kalau enggak mati lampu tuh pokoknya cepet guys. Adminku tuh fast respond. Oke. Jadi sekarang ada 1540 voucher ya ini ya. Apakah kita bisa menggacha Murat dengan sangat tepat? Karena kita di sini ada pilihan ya, memilih pintu-pintu. Nah, antara pintu surga dan neraka. Nah, kita pilih pintu Murat. Waduh, ini anak dajjal ini. Nah, ini aku bakal langsung aja ya. Cap cip cup kembang kuncup, pokoknya dapat Murat. Coba milih. Duh, gak bisa dipencet-pencet. Select door. Wih, ngebug cuy. Select 3 item. Oh, diselect dulu. Jadi sebelum kamu pilih pintunya, kamu pilih dulu kamu mau apa aja. Ya, pilihan pertama ada skin Muratnya. Jadi kan ada skin Florentino sama skin Senil ini ya kalau nggak salah ya. Lalu pilihan yang keduanya itu ada, wah apa ini, aku skinnya lupa aku cuy. Skin Slims atau dapat apa ini? Ini dulu coba. Oke. Yang Murat sudah pasti mungkin Lindis ya, Lindis ya. Dulu Lindisnya. Nah, sama skinnya Wonder Woman ini aku belum punya. Oke. Confirm to select. Yes. Oke, kita kok lemot ya? Sudah tak pencet-pencet loh. Ada apa gerangan ini? Loh, sumpah cuy, sudah tak pencet-pencet. Nah. Duh. Gimana sih? Nah. Tes. Oke, jadi nanti kita pilihannya itu ada Murat, Lindy sama WW ini ya, Wonder Woman ini skinnya ini. Kita pilih lalu buka. Nah, oh jadi sekali buka 5 voucher itu tulisannya tuh 5 tulis. Jadi oke aja. Kita lihat, dapat kristal. Nah, terus pilih mana lagi nih. Ini select mana. Duh, kok gak bisa. Oh, harus mengikuti itu loh, yang abu-abunya itu loh. Dapat gold. Ini kok feelingku gak enak ini ya. Kita ke kiri atau ke kanan ini. Kita coba ke kiri dulu ya. Kiwi 20. SP mana? Aku sudah level 30. Coba ke kanan. Tes kristal lagi. Ya ampun. Ini enggak kerasa tiba-tiba habis ini vouchernya. Sengaja ini. Wes kita buka semua ya. Kita jadi sultan sekarang ini. Padahal ya duit. Dapat Lindy, siap. Murah dong. 75. WW. Kita buka semua nih. Lu dapat. Wih, jadi kita habis berapa ini, cuy? Dikit doang lo, kamu dapat skin Murat. Oke. Ya udah. Terus gimana ini? Tenang ya, tetap santuy. Tadi awalnya 1500 berapa tadi? Wah, lupa aku. Terus tadi tak kasih editannya ya. 1500 berarti kita enggak sampai 500, cuy. Sekitar ya enggak sampai 500 lah. Gila. Kita cek dulu di ini, di kita lihat. Top up di triple auto hoki loh. Nggak sampai 500, aku kebanyakan tau apa ini. Waduh, aku harus hemat ini cuy. Nabung aku cuy. Oke, dapat skinnya Wonder Woman sama dapat Lindis. Yeay. Nice banget. Jangan kemu. Double SP, wes pakai EWS, gak apa-apa. Wes. Jadi sisa 1100. Wah, ini tak giveaway ke kalian aja nanti ini kalau tembus 500 like lah video ini lah. Karena aku enggak apa itu enggak sering upload apa itu.
terakhir tuh 3 bulan lalu. Nah, kalau tembus 500 like, tak giveaway-kan ke kalian aja nih vouchernya di sini. Ya wes kita coba aja, teman-teman. Waduh. I can't fix it, but my swords will. Gacha super hoki di abad ini ya, tahun 2020 top-up-nya di Triple ID. Ya wis, kita main game aja ya, enggak usah main yang aneh-aneh yang ketentu jangan dulu, karena ya tahu sendirilah Bandiki udah 3 bulan 4 bulan enggak main AoV. Begitu main langsung ngengket. Waduh. The King of Domba. Oke, teman-teman, sudah dapat match-nya nih ya, ditemenin sama teman-temannya Bandiki. Kita lihat skinnya. Kita lihat dulu skinnya ini. Ready to clear out some weeds. Gue ganteng nih kayak aku ya, cocok. Coba sih, keren sih. Entah ya, ada efek recallnya atau enggak. Naik pedangnya, siap. Main suling gitu ya kan, aku juga bisa main suling. Gak jelas lu bang. Gak apa-apa, aku senang ini cuy. Gak sampai 500 watch, dapat 3 skin ini kapan lagi gitu loh. AoV jarang kayak gitu cuy. Sumpah lu kapan lagi pak kayak gitu pak. Biasanya gacanya tuh sampai ribuan watch, ini cuma 500 watch dapat 3 skin itu. Mules saya. Iya. Temanku AFK. 4 lawan 5. Adik mau metu dewe lu kan, temanku chatting kan. Mungkin ngebug ya, kayak nge-lag gitu. Kita lihat dulu ya, pertama efek recall-nya. Ada efek recall-nya ya. Skin harga segini ada efek recall-nya, ngadep sini coba recall-nya. Oke. Bandiki asli. Waduh. Bandiki asli katanya. Kita fokus dulu ya. Bah merahnya tolong jagain teman-teman. Batman-nya kenal kita di Bakno. Wah, ternyata Bandiki masih dikenal ya. Mungkin banyak juga sih player-player baru AoV yang nggak kenal aku. Jadi mungkin yang baru join juga selamat datang di YouTube-nya ini. Wah, kebesaran ya suaranya ya. Tak kecilin dulu, kelihatan dari sini. Biar suara aku kedengeran, teman-teman. Oke. Wah, efek skill 2-nya keren, pak. Ini buat ngetown musuh enak ini. Oke, aduh nge-lag. Iya, mulai. Kita lihat bawahnya masih aman. Ini provedernya Bandiki pakai Indihome ya. Jadi kalian tahulah gimana sensasinya kalau main AoV pakai Indihome. Oke, kita lihat lagi keduanya nih. Tes, wah ada lingkaran-lingkaran pedang gitu ya kan. Siap Bang Jago. Ah, tunggu teman-teman. I'm coming to you. Wah, Asenka-nya ngeri nggak tuh? Ah, kesuwen. Langsung kita bunuh aja gimana? Wah, belum sakit cuy. Loh cuy. Murat kan di-nerf gitu loh. Di patch kali ini agak... lumayan lah, kill satu. Bisa mungkin ngekill ya di awal ya. Hoki banget kita ngekill satu ini ya. Wih, ada Batman-nya cuy. Moba kok Batman. Hei, ciluk ba. Hei, ngapain men. Hei. Hei, tidak. Ah, Zenka-nya ngeselin banget cuy. Tidak. Aduh, itu kan Zenka di patch kali ini di buff cuy. Oh, siap. Nah, waduh, diploko tuh, yah, muratku, mati maning, gak apa, santai, ngebol. Kita ketinggalan gol sekitar 2000-an tim kita sama tim musuh. Abisalnya 2 kali tim musuh. Oke. Nah, kita cuy, karena kita gak dapet abisal ya kan. Kita masih bisa camping teman-teman. Tetap tenang, santuy, jangan panik dan di subscribe ya. Waduh, malah promosi. Iya. Piecel, bisa gitu loh. Nah, kita ke bagiannya musuh ini. Wah, bisa ada. Ada siapa ini cuy? Kita ciduk ya ini ya. Set. Kamu tadi ngekill aku toh. Sadon nggak tuh cangkemmu, mamam tuh ya.
Nakal sih kamu sih. Bah merah aku diambil enggak? Oh, diambil juga, cuy. Kita clear dulu bawahnya. Ini tim kita enggak mau nge-clear bawah ini. Apakah ada Batman di sini? Kita akan oke, ada Batman. Oh, kok koyokan, cuy. Tidak boleh. Ada Asenka, cuy. Kita kembali dong. Hey. Bisa-bisanya Anda memanggil teman Anda ya. Gagnya mana ya? Gagnya ya. Tuh gagnya di situ. Kita clear lagi. Fokus tower teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin masih pemula juga main AoV, fokus efektif gitu. Jangan fokus skill doang. Nah, ini enggak ada yang nge-push bawahnya ini. Kita push aja deh. Go. Mana nih Batman-nya nih? Ini nih. Batman. Dadah, gitu coy ya. Kita menang gold sama Batman-nya. Loh, Batman-nya udah tak gundulin tadi soalnya. Si Cepeninya yang kaya kayaknya itu. Tuh kan sama Asenka kan. Parah. Kita bisa ke kantor ini. Hati-hati ya. Gak boleh mana kan musuh. Kalau di AV itu comeback itu lebih gampang gitu loh. Daripada di move-move lain. Tinggal kompakmu aja gimana gitu. Kompaknya timmu. Oke. Kita fokus lagi. Mereka pasti habis salin. Cepeninya pintar banget. Dia objektif. Kita cek ya. Oh enggak, di atas. Oke. Kita bersihin tengah ya. Kita ambil abyssal sekarang. Abyssal ketiga ini ya. Wih. Oh gitu mainmu. Gitu mainmu ha? Gitu mainmu. Diam-diam kamu menusukku gitu loh. Tidak. Recall dulu bos. Aduh, sakit banget kambing SNK-nya. Itu skill 2-nya bukan sih, atau skill 1-nya ya? Yang lempar bola dadu itu. Wah, kacau. Wes, kita recall dulu lah. Buff merah kita hilang, buff biru kita hilang. Aduh, itulah main di ini di termasuk di diamond lah ya, bukan di master atau conqueror. Jadi ya bukan buat jago-jagoan, tapi emang buat lawak aja kalau main di TW ini sih. Wah, ini equipnya nggak ada yang nge-clear loh. Ini aku bukan malah membunuh musuh, malah nge-clear equip kambing. Lumbonya yang nge-clear loh. Memang teman-temanku ini terlalu OP kok. Ya, tak butuh. Aduh, kita ambil babi aja. Kita fokus farming dulu, bentar. Double kill, siap bang jago. Tak patenan di sini. Oke, situ. Satu, dua. Didorong. Tolong. Mati enggak tuh? Map hack ini namanya tuh, teman-teman. Map hack. Cangkeme. Map hack itu kan itu namanya hoki ya, teman-teman ya. Karena kalau di tier diamond enggak ada yang jago, teman-teman. Kamu coba aku di tier diamond tuh belum jago namanya. Ampun Murat, waduh. Tarik aku Greg. Ampun Sultan. Waduh. Ini enggak Sultan cuy. Ini ketepaan namanya ini. Tok AP cuma 1430. Dapatnya enggak sampai 500 voucher. Kita bantu dulu lumbunya. Waduh. Megangganya sama cepeninya apa cawan kayak dempet ae. Kayak cacapan. Salah ngedes. Ampun Banjago. Tidak kena. Sek, tahan. Tetap santuy, guys. Itu sakit cepeninya, hati-hati. Hati-hati. Lo. Kita dash doang ya. Harusnya kalau ada satu stack di kita bisa ngulti. Dibunuh lo. Nice banget coba nih ya tanpa stack. Waduh, dijunggakno aku. Dijunggakkan itu didorong loh. Bahasa Jawa. Waduh, gendeng enggak tuh? Gila nggak tuh damage-nya? Bercanda bos. Aduh, yuk ketahuan nih masian. Harusnya di semak-semak ya. Kalau kalian mau ngedes gitu, mau kayak set gitu, kalian di semak-semak aja. Kita langsung bikin venue itu aja. Biar sakit ya. Waduh, ulti tower. Wah ini tuh gali mania sih nih. Ulti tower. Disedot Greg. Waduh enak. Waduh kalah jumlah. Gak bisa.
Aduh, aduh, tumbang satu persatu, bos. Habis sel deh. Guys, sakit tulisan lo kita lo. Kalau sampai kalah kebajut ini, muat harus mengkewi teman-temannya ini ya. Sik, sabar. Wah, ada babi tuh bentar. Aduh, dijungkak no mana pak? Udah tak selalu pakai panis lo padahal di. Didoang aku temen. Sik, aku dendam sama Azenka-nya aku. Ngeselin banget tuh Azenka tuh. By the way ini katanya sih ceritanya itu muat itu dendam sama Azenka gitu. Nah mati. Nah gitu dong. Aduh Bio. Aduh Bio. Hey, mau membunuhku bos. Tidak semudah itu Bang Jago. Oh gendeng gak tuh. Gendeng. Quip ditembak. Iya. Wah gila. Antara Quip dan Azenka itu bos satu buat membunuh muat gitu ya kan. Sampai ditembak sama Quipnya loh tadi aku loh. Ampun sultan. Dikira sultan kan sih. Makanya top up-nya kalian tuh di triple ad aja, auto hoki gitu loh. Ampun sultan. Mereka tidak tahu ya kan. Kita bukan sultan, tapi hoki gitu loh. Yes. Kita ngepul di awal dia teman-teman ya. Mantap emang. Ngeri-ngerong. Jangan pakai ulti dulu nih lawan ini ya. Lawan tiba-tiba di Skidiva peo. Set. Nah, ini ada grupnya di sini. Set. Nah, dibersihkan kembali lagi. Kita puterin sini ya. Kita injur Azenka-nya ya. Gak terima. Ada CP ini. Mamam tuh, mamam, bos. Iwi bilang, bos. Tuh, wah, gelap. Iwi bilang, bos. Bentar, guys. Wah ini enak guys, masih bisa ngetil guys. Aduh Batman. Iwi bilang bu, aduh masih bisa. Mati, ngenes bos. Temanku lo gak mau bantu ya pas gitu. Wah kok bacot sumpah salah. Wah gila. Ini nih, kita jual aja ganti ini. BOE CP ini tower aja. Gimana tuh? Kosa katanya sangat bisa dipahami sekali ya. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton channelku. Kenalkan aku YouTuber AOV yang lama gitu loh, yang sempet tidak bikin konten karena fokus ujian. Sekarang sudah lanjut lagi kontennya. Wah bisa nih, tak puterin ya. Mati bola gue. Tapi lo ya gue. Ayo sini maju gue. Hei, lah kok melayu? Tak kejar sampai tau kok. Lah, gak ada ya. Cuma triple kill doang. Onslaught-nya Bang Diki keluar akhirnya. Setelah sekian lama menunggu untuk mengonslaught-onslaught musuhnya, kita mendapatkan Batman report. Kita bisa mengunslok musuhnya. Murat doang yang main. Waduh. Mana musuhnya nih? Nasib banget kita nih. Gak apa-apa ya. Belum tak ulti padahal. Sakit ya muratnya ya. Aduh nge-lag, tidak. Jangan nge-lag please. Nah di bawah, aduh nge-lag cuy, kita kena azab tidak. Wah nge-lag. Terima kasih IndiHome. Thank you IndiHome. Aduh, WiFi paling mantap di Indonesia. Ini padahal kecepatan itu ya, kalau kalian tahu 50 Mbps. Masih nge-lag. Dua yang no. Waduh. Untung ada skill 2 aku kambing. Cek kita siap-siap item ini dulu ya. Jadi kalau kita mati langsung beli item ini lagi. Enak. Berseluncur pakai pedangnya ini muratnya ini.
Ultimate. The stars shine in my. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah skinnya worth it dengan harga segini? Mungkin ya, mungkin kalau lagi sial mungkin antara 1400-an atau enggak 1000. Aduh, ketahuan nih. Ketahuan ngebing. Mau kok Batman. Sembunyi-sembunyi mainnya loh. Oh, ini tak putrane ini tak bunuh ya. Demo. For my brethren. Ada enggak ya? Kita bikin. Oh, ini dia di bawah. Wah, ketahuan tuh. DS malah. Es. Lihat batunya. Aduh, nge-lag. Tolonglah, woi. Wah, galugalan ini home-nya. Ini caranya nih. Jangan nge-lag dong. Lagi bikin konten nih. Jangan diambil, Bos. Aduh, tolonglah. Tolonglah ini home. Wangke. Ngomong lagi. Waduh. Ini bukan berat karena musuhnya ini ya. Berat melawan WiFi. Enggak mati loh. Set, nice. Tak bisa nih. Ada stuck di sini? Enggak ada, cuy. Weh, ada Greg. Dicedot enggak lucu, cuy. Wah, ada stuck di sini nih. Hei. Nggak maju ternyata si CPN-nya. Hasilnya GG, wah mantap. Lock ASNK-nya dulu. Jangan tank-nya, Bos. Sakit banget, sumpah ASNK-nya. Jod, nice, habiskan semua itu, wis. Jod, mayan. Batman-nya di sini, cuy. Onslaught. Kita mau mati lho. Hidup lagi kok. Hidup lagi dia. Wah, wis menang. Wah, gila, 20 menit kambing. Ya, seperti itulah teman-teman gameplay muratnya ya. Yang berat itu bukan melawan musuhnya teman-teman. Kalau pakai Indihome itu berat itu melawan wifi-nya. Tidak bisa diajak kerjasama. Enggak live streaming, enggak recording ya gini nih, wes. MVP wes, mantap. Harus MVP dong, pokoknya skin baru harus MVP dong. Kita lag dulu. Ya udah teman-teman, semoga bisa terhibur. Gimana menurut kalian? Kalian komen aja di bawah apakah worth it kalau kalian top up buat gacha skin muat ini. Dan kalau kalian mau top up dan dapat pelayanan yang bagus, harganya cukup miring, kalian bisa hubungin di tp.id ya. Oke, dadah. See you in the next video. Bye.